Saya mengajarkan Al-Quran ini sebagaimana saya amalkan dalam hadis Rasulullah, yaitu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian mengajarkan membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Alhamdulillah kami sudah diberikan bantuan dari Wakaf Quran ya. Mudah-mudahan Wakaf Quran ini lebih berkontribusi lagi kepada masyarakat luas, khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara ini, yaitu di Kabupaten Buton, karena kebutuhan Al-Quran yang kami siapkan itu kurang. Sementara anak santri itu banyak, kurang lebih sekitar sekarang di Al-Quran itu sekitar 70 orang. Besar kiranya agar mengajak masyarakat untuk mewakafkan Al-Quran di BWA.